إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Azza wa Jal masih lagi memberikan ruang dan kesempatan untuk kita bertemu dengan satu bulan yang disifatkan oleh Nabi sebagai Syahrun Azimun Mubarak. Sebagai satu bulan yang penuh dengan keberkatan di dalamnya. Maka iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Maka kita kenalah memanfaatkan masa ruang waktu yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal semaksimum mungkin bagi kita mendapatkan ganjaran yang selepas daripada puasa, iaitulah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Disebutkan dalam hadis ni pada pagi ni hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik antara orang yang cukup rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik waktu dia hidup, dia antara yang menjadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang, kata para ulama, 10 tahun. Anas bin Malik antara orang yang antara Nabi doakan kepada dia dengan satu doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fiha. Nabi doakan satu doa yang kita boleh gunakan doa tersebut. Nabi kata, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas bin Malik. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kayakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladahu, ramaikan zuriat keturunan dia. Setelah daripada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, wa barik lahu fiha, dan barakahkan padanya. Kalau harta yang banyak tidak ada barakah, tidak bermakna harta itu boleh menjadi satu perkara yang bermanfaat kepada kita. Kalau anak yang ramai itu tidak disertakan padanya barakah, belum tentu Allah Azza wa Jal akan memberikan daripada sudut kenikmatan kita merasai zuriat keturunan itu tadi. Sebab tu apabila kita melihat dalam konteks hadis ini,
Bagaimana Anas bin Malik, dia antara orang yang memberikan kesaksian bahawasanya selepas kewafatan Nabi, dalam zaman dia tu, dia masih lagi kata, zaman kami, kami terima bulat-bulat hadis. Maknanya kami tak tanya dah hadis ni riwayat siapa, asal orang sebut kata waqala rasul, orang sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami terima bulat-bulat. Tapi selepas daripada kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan, pada waktu itulah sejarah pemalsuan hadis mula berlaku dengan seluas-luasnya pada waktu itu. Sebab selepas daripada kewafatan Sayyidina Uthman, umat Islam berada dalam keadaan kekacauan yang amat sangat. Masing-masing nak mendapatkan pengaruh, masing-masing nak menjadi ketua, menyebabkan pengaruh itu memerlukan satu benda yang orang boleh ikut dia, aset yang boleh orang jadikan dia sebagai ikutan. Maka perkara itu tidak lain dan tidak bukan yang kita sebutkan sebagai dalil, penguat kepada sesuatu. Maka dalil kepada untuk dia nak mendakwa sesuatu, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, memang orang tak boleh tipu, sebab ramai orang yang melibatkan diri dengan Al-Quran, ramai yang menghafaz Al-Quran. Tetapi hadis belum tentu kesemua daripada kalangan manusia menguasai dengan baik ilmu hadis. Maka start daripada situlah mereka mula melakukan pemalsuan ke atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita pada hari ini, apabila kita menerima sesuatu hadis, kita kena cek daripada sudut sanad dia. Sebab tu selepas zaman kewafatan Sayyidina Uthman, para ulama akan bertanya terdahulu. Ulama-ulama hadis akan bertanya terlebih dahulu, sammu lana rijalakum, cuba sebutkan kepada kami siapa dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebab penting dah pada saat tu, sebab orang mula menjual nama Nabi ni sekupang dua. Asalkan ada kepentingan bagi diri dia, maka dijual nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah apabila kita tengok selepas daripada itulah sanad mula dititik beratkan, sehinggakan daripada sanad itulah para ulama hadis mengkelaskan hadis-hadis tersebut sebagai hadis yang macam mana. Makna penting bagi kita untuk mengetahui. Ada orang kadang-kadang dia buat pemalsuan hadis dengan tujuan dia anggap baik benda tu. Sebagai contohnya Nuh al-Jami' ataupun Nuh bin Abi Maryam. Dia ni dia buat pemalsuan hadis benda yang berkaitan dengan fadilat-fadilat surah. Siapa baca surah ni fadilat begini. Siapa baca surah ni fadilat begini. Sebab niat dia tu baik juga kalau kata kita tengok tu. Dia kata, aku buat ni sebab aku tengok zaman aku orang kalut dengan duk baca selain daripada Al-Quran. Orang baca sirah, orang baca kitab fiqah, sampai Al-Quran kamu tinggalkan, sedangkan ia akan memberikan syafaat antaranya adalah Al-Quran. Kamu nak tahu perkara yang benar, kamu nak tahu perkara yang salah, perkhabaran yang paling benar adalah melalui cerita yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka jadi macam tu, kita kena ingat, bukan bermakna dengan niat kita baik kita boleh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut kata macam tu, Anas bin Malik antara sahabat dan juga orang yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tengok pada hadis ni dia kata bahawasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia kata Nabi, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman,
Nabi kata bahawasanya barang siapa yang ada tiga perkara itu padanya, nescaya dia akan mendapatkan kemanisan iman itu sendiri. Bila sebut kata kemanisan iman, berlaku perbincangan besar di kalangan para ulama, antaranya yang disebutkan sebagai Al-Imam Ibn Khuzaimah, kemudian dibincang lagi oleh Ibn Ishaq, kemudian dibincang lagi oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Kathir, semua menceritakan tentang kepentingan halawatul iman, tentang kepentingan mewujudkan pada diri rasa kemanisan iman dalam kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa penting adanya kemanisan dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab apa benda tu penting kena ada? Macam hari ni tuan-tuan makan gula. Sebab apa tuan-tuan makan gula? Gula ni kita ambil hari-hari, dalam minuman kita letak, dalam makanan kita letak. Sebab manisnya makanan tu kita suka. Tapi kita kena ingat, benda yang kalau kata kita ambil dalam juzuk yang melampau, benda yang halal pun boleh jadi mudarat bagi diri. Sebab tu Allah Azza wa Jal dalam konsep soal makanan pun dia dah ajarkan kepada kita. Allah Ta'ala bagi tahu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu dalam bab makan, bukan dalam bab ibadah. Allah Azza wa Jal bagi tahu kepada kita dalam bab makanan, wahai manusia, kamu kena ingat, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa juga yang ada di atas dunia ni, syarat yang paling utama mesti kena ada padanya halalan tayyiba. Dibincangkan pula oleh Al-Imam Ibn Kathir antaranya, dia meletakkan dua, dia pisahkan dua tersebut. Kata dia, halalan adalah perkara yang sejahtera ia bagi rohani kamu. Tetapi yang dikatakan tayyib itu adalah sejahtera melibatkan jasmani kamu. Macam hari inilah kita tahu kerang tu halal. Tapi kita ni duk ada darah tinggi, pi gagah makan kerang ni 2.5 kilo kerang bekak buka puasa. Makan-makan balik-balik semayang terawih, mengerang masuk hospital. Tu nama dia tak cerdik lah tu. Dah hantau duk ada darah tinggi, kerang tu pula pi tambah darah lagi, maka duk gagah pi makan sampai 2.5 kilo. Pasal apa? Makna benda tu tadi halal, tetapi dia tidak tayyib dalam juzuk yang banyak. Sama juga macam mana gula pun, gula tu halal, dia tak jadi haram. Tapi dia boleh menjadi haram saat memudaratkan diri. Maknanya sesuatu perkara Allah Ta'ala telah gariskan untuk kita ikuti, untuk kita jadikan panduan. Itu dalam bab makan, bukan dalam bab ibadah. Makna dalam bab ibadah itu mesti ada lagi satu garis panduan yang hebat, sebab dia melibatkan Allah dengan makhluk dia. Apabila adanya kemanisan iman, disitulah akan adanya keikhlasan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu apabila kita tengok tuan-tuan, ibadah yang disebutkan sebagai puasa dalam bulan Ramadan, dia benar-benar menguji daripada sudut kemanisan kita dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab yang kata puasa ni, dia bukan melibatkan amalan yang orang boleh hakimi benda tu. Kalau salat, tuan-tuan boleh dirikan 200 rakaat sehari semalam pun tuan-tuan boleh buat. Mari di masjid ni tuan-tuan salat sunat sampai 20 rakaat. Tuan-tuan boleh tunjukkan kepada masyarakat dan rata-rata orang akan puji tuan-tuan. Ui bagusnya, hebatnya, tak sangkanya Denny ni boleh buat amalan yang sebegini. Kita boleh buat amal itu, tetapi nak mewujudkan keikhlasan itu bukan perkara yang mudah. Boleh jadi kita buat sebab nak tunjukkan kepada orang, nak mendapatkan pujian, kata akulah orang yang paling saleh. Maka di situ tertolak dah amalan kita tadi, kerana kita buat bukan kerana Allah Azza wa Jal. Dan sebahagian ulama akidah menamakan dia sebagai amal yang fasik.
Sebab tu apabila kita tengok dalam bab zakat, dalam bab zakat, tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan bagi kerana Allah, ataupun kita bagi nak suruh orang puji kita, wallahu'alam. Sebab dia melibatkan perbuatan di samping daripada niat kerana Allah Azza wa Jal. Tetapi yang kata puasa ni tuan-tuan, dia siapa pun tak tahu. Tuan-tuan masuk dalam bilik air, tuan-tuan langgah dua cebok, siapa tahu. Tuan-tuan masuk tuan-tuan lagi sebelum keluar, lak kering-kering. Keluar lagi tuan-tuan buat muka lokoi bodoh tu kan, rasa macam letih hias hari tu. Allah bukannya payah pun, siapa tahu. Manusia tak akan tahu kita berpuasa ataupun tidak. Macam isteri kita lah, mangkit-mangkit tidur, mangkit-mangkit tidur, tak ada nak makan sok, tak ada nak kata apa lagi ni. Abang minta maaf semalam, tak ada nak kejut. Suami dia kata tak apalah, dah tak kejut nak buat lagu mana, dah kita tak jaga, kita puasa sajalah. Isteri ni pun punya nak jek, suami ni masak macam-macam ni, waktu berbuka sat lagi ni. Dia balik ni, dia boleh buat muka lokoi, padahal dia dah sesah dah di pejabat sampai kenyang perut-perut dah. Derah nasi kandak kok nungkok ni. Hari ni ada dah orang buka berniaga pukul 8.30 pagi, pukul 9 ni tuan-tuan. Ada berkenjah. Orang Melayu agama Islam lah, bukan dia kapiak. Alasan dia nak berniaga kepada perempuan uzuk. Kira hujah tu kira kuat jugalah. Kan, depa kok mana pun depa mesti menang pokok-pokok tiga suku ni. Alasan dia, dia kata dia nak berniaga untuk perempuan uzuk. Dia tanya pula kat kita, awak perempuan tu suci ke semua ke? Dia tanya pula kat kita, kita nak kata apa tuan-tuan? Yang kedua dia guna hujah McD, hujah apa nama ni, KFC. Dia kata, oi, dia pun berniaga, siapa pun tak kata apa. Mai tang aku berniaga ni, hampa kata kat aku macam-macam. Dia bergantung atas iman. Siapa yang pergi makan, iman dia rendah, yang tu lah. Oi, dia main kot tu pula dah. Macam menteri-menteri Doraemon hak ada hari ni lah. Kan? Menteri di Malaysia, dia banyak yang Doraemon. Baru ni apabila kecaman dan teguran dibuat kepada seorang atlet negara yang telah memberikan pingat emas kepada negara ni, pasal dia duk buat apa nama aksi tu, kira sampai dekat-dekat nak nampak daripada juzuk kemaluan perempuan tu. Maka para ulama kebanyakannya, dan ulama-ulama ni ulama FB lah, ulama FB, ulama Google ni semua ni, depa ni bagi dah pendapat, depa dah lontarkan dah. Kemudian keluar pula menteri-menteri apa semua ni, tapi menteri pun tak berani cakap banyak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri pun dia kata apa? Kita akan arahkan selepas daripada ni supaya mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Mari seorang bekas menteri hak dulu tu lah, dia pun tak pakai tudung pun, dia kata apa? Dia kata sebenarnya yang duk tengok perempuan tu dalam keadaan yang salah itu adalah lelaki yang kurang iman. Maknanya dia nak balik kepada siapa yang salah ni? Hak tegok tu yang salah, yang terkangkang tu, betul? Kira kalau kata jadi apa-apa, saya nak tanya pula, kalau dia kata lelaki yang lemah iman, yang teguk, habis tu perempuan yang pakai lagu tu takkan tinggi iman kot? Sebab itulah kadang-kadang agama ni diperkotak-katikkan oleh orang-orang Islam sendiri. Yang orang Melayu ni, yang duk hidup Melayu ni, hak yang ni yang duk bagi pelingkuk agama ni, bukan kata orang lain. Tuan-tuan tengoklah apa pun, asalkan kat, sebab tu saya kata Allah tak akan pandang kepada Melayu kita tu. Allah tak pandang kepada mamak kita. Allah tak pandang kepada Cina kita. Allah tak pandang kepada Iban ke. Allah Ta'ala tak pandang kepada Kadazan. Allah tak pernah pandang bangsa kamu. Yang Allah Ta'ala nak pandang adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cakap lagi tentang soal kemanisan beriman sekiranya Islam kita pun tak betul lagi.
Sebab tu dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuk ke dalam Islam itu wahai orang yang beriman secara keseluruhan. Maknanya penerimaan kamu kepada syariat terutamanya mesti secara menyeluruh. Dalam bab ibadah kamu terima Islam, dalam bab jinayah kamu terima Islam, dalam bab munakahah, dalam bab muamalah, kesemuanya kamu kena masukkan elemen Islam dalam diri kamu. Kalau sekadar terima semayang, tiba-tiba sat lagi dalam bab aurat kita tak jaga, kita terima dalam bab puasa, dalam bab zakat kita tak terima, tak jadi. Belum sempurna Islam yang macam tu. Mari pula seorang pula menteri lagi, dia kata apa pula? Ha, ni menteri-menteri Doraemon tiga suku ni. Yang ni jantan pula. Dia kata orang belia dan sukan tak perlu tengok kepada keputusan jawatan kuasa. Apa nama ni, JAKIM punya garis panduan. Sebab itu adalah sukan, dia berlainan dengan badan JAKIM. Allahu Akbar. Dia serabut pi otak-otak punya duk ada ni. Benda ni yang hak dok cakap ni, kalau kata S. Subramaniam ke apa nama ni, Kosukun ke, tak apa jugalah kan, G. Palanivel ke, tak apa juga. Yang hak dok cakap ni orang Melayu agama Islam. Sebab tu tuan-tuan tak sedap bawa semangat Melayu tu sangat. Hidup Melayu, hidup apa mampu buat lagi senang. Kalau kata syariat Allah Ta'ala duduk di mana? Di bawah tapak kaki kamu. Sebab tu saya lebih terima Cina, saya lebih terima India. Kalau dia Islam, dia sujud dan dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang dia daripada bangsa India, walaupun dia daripada bangsa Cina, Kadazan, Iban dan seumpamanya. Saya selalu kata, sebab itulah kita tengok balik dalam bab taqwa ini, dia melibatkan bukan bangsa, tapi sentimen yang dia nak tengok adalah keislaman dan keimanan kita bagi membuahkan nilai taqwa. Sebab tu saya selalu kata, Dr. Farid Ravi Abdullah baru ni dapat doktor daripada Jordan. Dia tu asal daripada agama Hindu, convert masuk agama Islam. Saya mengajar di masjid dia di Bandar Seri Putera di Bangi. Saya tanya-tanya tu, dia masuk Islam bukan kata umur muda, tuan-tuan. Bolehlah kata muda juga, dalam 18 tahun. Tapi nak banding dengan kita hak duk buat semangat Melayu ni, kita lahir-lahir terus Islam. Tapi cuba tengok dia jaga nilai Islam macam mana. Cuba kita dengar bacaan Fatihah dia, lebih baik 40 kali daripada Fatihah kita ni yang duk hidup Melayu ni. Bacaan yang dibaca oleh siapa dia tu, siapa dia tuan-tuan? Hakim Tilawatil Quran peringkat kebangsaan. Orang apa tu? India. Agama Islam. Allah pandang dia lebih daripada pandang kita. Walaupun kulit dia gelap, Allah tak pernah pandang kepada juzuk kulit dia. Allah pandang keikhlasan jiwa dia dalam menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hakim tilawatil Quran peringkat kebangsaan. Kita ni peringkat kampung Binjai pun orang tak ambil. Ni yang duk hidup Melayu sangat-sangat ni. Peringkat bayar lepas pun orang tak ambil, bayar baru pun orang tak ambil kita ni. Yang ni ni peringkat kebangsaan. Dr. Ridwan T. Abdullah. Dia orang Cina. Dia masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempelajari tentang agama Allah, pada hari ini full professor di UNIZA. Saya pernah forum dengan dia sekali. Hebat. Daripada sudut bacaan hadis dia, penguasaan daripada sudut ayat-ayat Al-Quran, fasahahnya lebih baik daripada kita. Kita yang duk hidup Melayu ni baca Fatihah pun walalolin, bekulum lidah-lidah tu pun jangan. Sebab tu yang saya kata tu, Allah ni dia bukan nak tengok kepada bangsa kamu.
Allah dia cuma nak melihat bagaimana kamu ni setelah aku hidupkan kamu dalam keadaan bersuku-suku, berpuak-puak, bertujuan lita'arafu, saling kenal mengenal antara satu sama yang lain. Sebab tu apabila kita lihat pada hari ini, kita berada di dalam ibadah puasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita kerana Allah Azza wa Jal. Kita berpuasa ni tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat 183 sampai 187, itulah pensyariatan berkaitan dengan puasa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka dalam Fiqhus Siyam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia meletakkan bahawasanya, kata dia, peringkat yang pertama umat Islam berpuasa memang wajib dah, tetapi nama wajib tu adalah wajib mukhayyar. Dia terbahagi kepada tiga pensyariatan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang pertama nama dia sebagai wajib mukhayyar. Yang kedua disebutkan sebagai wajib muayyan tasydid. Yang ketiga disebutkan sebagai wajib muayyan takhfif. Yang ni kalau tuan-tuan buka dalam Fiqhus Siyam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia dah menggariskan perkara tersebut. Di peringkat pensyariatan yang pertama turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini adalah peringkat yang pertama. Pada peringkat yang pertama ini, sebab apa nama dia wajib mukhayyar? Sebab pada peringkat ini umat Islam diberi pilihan. Tu yang kata mukhayyar. Dia boleh pilih antara satu antara dua, dia boleh pilih. Kalau dia pilih untuk berpuasa, gugur bagi dia perintah fidyah. Kalau dia pilih untuk membayar fidyah, maka gugur bagi dia perintah berpuasa. Ini di peringkat yang pertama. Maka umat Islam pada waktu itu, mereka boleh pilih. Siapa yang pilih untuk berpuasa, gugur perintah fidyah. Makna tak perlu bayar fidyah. Tetapi siapa yang memilih untuk membayar fidyah, maka dia tak perlu berpuasa. Cuma Allah Azza wa Jal berfirman wa antasumu khairul lakum, yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang berpuasa. Tetapi apabila turun ayat seterusnya daripada 185 dalam surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua, kata Allah faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Apabila turun ayat ni, hukum wajib mukhayyar adalah dimansuhkan dan dipakai hukum yang terkini, nama dia wajib muayyan tasydid. Wajib yang tak boleh pilih lagi dah, semua orang kena berpuasa kecuali yang dikecualikan dalam ayat sebelumnya. Sakit ke, musafir ke, yang tu baru boleh tinggal. Tapi kalau kata tidak ada alasan yang dibenarkan syarak, maka kamu wajib kena berpuasa. Maka di sinilah para fuqaha berselisih pendapat. Sebahagian kata di sinilah permulaan mereka yang berpuasa itu selepas salat fardu isya. Depa puasa selepas salat fardu isya menurut sebahagian. Dan sebahagian lagi para fuqaha juga menyebutkan bahawasanya, sebahagian fuqaha yang lain mengatakan mereka tidak berpuasa selepas salat fardu isya, tetapi mereka berpuasa selepas sahaja mereka tidur pada malam tu, maka mereka tak boleh makan dah. Macam kita ni boleh makan lagi kan. Sebab tu ada kes sahabat yang dia berpuasa, tiba-tiba dia balik ke rumah, isteri dia tadi keluar, maka pada waktu tu pergi cari makan ni, maka dia terlelap. Bila terlelap, dalam syariat pada waktu tu
sama sekali dia tidak apa nama ni boleh makan dah selepas daripada seseorang tu tidur. Maka hari itu isteri dia balik-balik pun tengok-tengok dia dah tidur. Nak kejut pun nak buat apa, dia bukan boleh makan. Maka dia meneruskan puasanya buat hari yang kedua. Sampai pada tengah harinya disebutkan dia ni tadi pingsan. Bawa kes berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat yang terakhir berkaitan dengan pensyariatan puasa yang kita dok pakai pada hari ini ni adalah syariat itulah. Ayat 187 daripada surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua, kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail, kata Allah. Lepas daripada jadi kes itulah baru hukum berubah kepada yang ketiga yang kita sebutkan sebagai wajib muayyan takhfif, yang agak ringan. Dia wajib-wajib tapi ringan sikit daripada tasydid tadi ni. Bagaimana ringan dia tadi? Dia boleh makan, kita semua boleh makan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana, sampailah jelas kepada kita di antara benang hitam dan benang putih. Sampai kita boleh bezakan. Disebutkan ayat ni sebagai ayat yang menunjukkan kepada majaz, benda yang bukan hakikat tetapi daripada sudut majaz mata-mata. Yang dikatakan benang putih dan juga benang hitam itu adalah cahaya fajar ataupun kita panggil sebagai fajar sadiq yang mengatasi cahaya malam. Bila terbit saja fajar tu tadi, maka bermulalah syariat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita puasa ni mula bila? Waktu subuh, bukan waktu imsak. Imsak tu maksud dia tahan diri ni. Bila sebut kata macam tu, kadang-kadang jadi satu kes. Baru ni, 2-3 hari lepas. Apabila anak dia mangkit tidur lambat. Anak budak-budak ni kadang-kadang kita kejut sekali dua dia tak mangkit lagi. Dekat dah kita nak simpan dah baru dia mangkit. Dia pun nak puasa juga anak tu. Budak pun budak kecil lagi lah, 7-8 tahun aku tu. Nak belajar puasa. Bila jadi lagu tu, mangkit-mangkit tidur lambat. Mak dia kata, itulah aku suruh mangkit tidur awal-awal. Ni orang nak simpan dah, bukan boleh makan dah ni. Masa tu baru 5:30. Pak dia dok main cerita kat saya ni. Masa tu baru 5:30. Subuh dok ada 5:40. 5:40 saya. Contohlah. Maknanya imsak 10 minit sebelum waktu subuh. Maka kena berhenti ke tak lagi? Kalau dah tak habis lagi makan, makanlah sampai habis. Bukanlah saya suruh tuan-tuan makan daripada pukul 4 pagi tu sampai masuk waktu subuh. Tak. Makan. Kalau kata tak sempat, makan. Dan lagi pada waktu tu. Tapi orang Melayu ni puasa dia pelik sikit. Bila masuk waktu imsak tu, pekat-pekat berhenti dah. Dan siapa nak makan lepas pada tu pun kira tak boleh dah. Sebab tu macam pada hari ni kita kena tahu dulu ta'rif puasa tu apa. Ta'rif puasa ni bukan sekadar menahan diri. Menahan diri ni sabar pun tahan diri juga. Sabar ni maksud dia apa dia? Tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak apa nama ni disukai, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Itu nama dia sabar. Kan kadang-kadang orang duk kata apa, entah ni orang duk pakai kepiah ni orang agama, mana boleh marah. Marah fitrah. Dia tak faham sabar dengan marah tu tadi. Marah Nabi pun marah. Marah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi marah sampai nampak pada juzuk rupa dia tu dia memang marah sungguh. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fitrah ni, marah ni memang fitrah bagi manusia. Tetapi apabila dia marah, dia dapat kawal diri dia daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tu nama dia sabar. Anak mati, takkan mak nak teriak buat pampir ke depan rumah kot. Mesti mak dia akan sedih teriak.
Kita jangan duk pergi kata kat dia kak, jangan duk teriak kak, tak boleh teriak, orang beriman tak boleh teriak. Teriak tu fitrah, menangis tu fitrah. Memang dah kalau kata orang yang kita sayang meninggal, memang kita akan sedih tuan-tuan. Duk hidup dengan dia 20 tahun. Miskin kita dia tunggu, susah kita dia tunggu. Pakai lemari plastik, lemari plastik lah, naik kereta tolak 4 kali, 4 kali lah dia tolak. Tak apa, dia punya setia dengan kita ni. Tiba-tiba orang tu yang kita berkongsi suka duka, kita berkongsi dengan dia kegembiraan seumpamanya miskin kita, kita kongsi, kaya kita, kita kongsi. Tiba-tiba sekelip mata dia tak ada. Maka mesti kita sedih, mesti kita jadi gundah gulana. Nabi pun waktu kematian ataupun kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, Nabi sangat-sangat dalam keadaan berduka cita. Itu memang fitrah. Yang tak bolehnya apabila sedih tu tadi pi ambil kelorok telan, yang tu baru haram. Yang tu yang kata kena sabar tu, sabar ni adalah satu benda menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Tapi yang kata puasa ni apa dia? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Maka dalam period tu kita tak boleh sama sekali melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebab itu apabila orang tanya, apa kesan daripada puasa ni? Pensyariatan daripada puasa ni? Apa dia ya Allah Ta'ala nak bentuk kita ni? Allah dah sebut dah di awal ayat 183 tu, kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, la'alla ni disebutkan sebagai litaraji', menurut sebahagian besar para mufassir. Ulama-ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah sebagai litaraji', makna dia apa dia? Sebagai satu pengharapan. Mudah-mudahan dengan puasa kamu dapat membentukkan nilai takwa pada diri. Walaupun Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia kata sebenarnya lam itu boleh dibalikkan juga kepada lil ta'lil. Maknanya kepada sebab. Dengan puasa menjadi sebab untuk seseorang mendapat ketakwaan. Tetapi pendapat ini disangkal oleh sebahagian besar para mufassir. Mereka tak setuju. Sebab kalau kata puasa dapat takwa, oi lagu tu senang lah. Semua orang berpuasa. Tetapi puasa yang macam mana yang kita nak? Puasa yang macam mana yang disebutkan oleh Nabi? Puasa yang macam mana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla? Maka sebab itulah apabila diberikan Ramadan kepada kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran ketakwaan yang sebenar. Sebab kita memang duk dengar dah para imam membacakan di dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala seru dengan ya ayyuhallazina amanu, dengan nida kepada orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bila sebut kata takut manusia kepada Allah, berbeza dengan takut manusia kepada selain Allah. Kita takut kepada makhluk, kita jauh dengan dia. Tetapi kita takut dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena ada nilai iman pada diri. Sebab tu pada hari ini tuan-tuan, puasa adalah perkara yang bersabitkan dengan niat kita. Dalam kaidah fiqh disebutkan sebagai al-umur bimaqasidiha. Sesuatu pekerjaan itu dinilai berdasarkan kepada qasad dia, kepada niat dia, apa yang telah diniatkan. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia suruh kita niat ni hari-hari. Tapi Imam Malik kata tak, Imam Malik kata sebulan terus pun tak apa. Sebab hujah Imam Malik ni nampak macam kuat juga. Imam Malik kata kita pergi buat ibadah umrah, haji.
kita tawaf tu, kita sa'i tu, kita tahallul tu, semua kita pakai satu niat saja. Mana ada kita pakai bagi setiap satu ibadat dengan satu niat, satu ibadat satu niat. Sama macam mana puasa sama dengan semayang pun. Imam Malik kata, hampa semayang berapa rakaat pun niat sekali saja. Semayang 4 rakaat pun niat sekali, semayang 2 rakaat pun niat sekali, semayang 3 rakaat pun niat sekali, itulah. Nampak hujah Imam Malik macam kuat, tapi Imam Syafi'i kata, semayang mana boleh duk pergi sama dengan puasa? Puasa ni setahun baru duk ada 30 hari. Setahun baru duk ada 30 hari dalam yang wajib kena puasa ni, dia tak sama macam semayang. Puasa pula kalau kata tak larat boleh buka pada hari yang mana kita dalam keadaan yang sangat-sangat daif, dan kalau tak makan menjadi mudarat pada diri, ataupun kita dalam musafir, kita wajib kena apa nama ni, wajib kena berpuasa. Tapi kalau tak mampu boleh berbuka ganti dengan hari lain. Tapi semayang tak? Salat ni kata Al-Imam Syafi'i, salat dia ada rukhsah dia, makna tak boleh tinggal. Kalau tak larat semayam diri, duduklah. Makna dia ada rukhsah dia. Kalau tak mampu nak semayam jamak, dengan sebab kamu tu tadi musafir, dibenarkan kepada tak boleh nak semayam tamam, kamu semayam jamak dengan sebab kamu dalam musafir. Hatta bagi orang yang sakit, tuan-tuan biasa dengar jamak suri. Jamak suri dia jamak gambaran. Dia bukan jamak sungguh, dia macam jamak tapi dia bukan jamak. Yang ni bagi orang yang antaranya bagi orang sakit lah, nak berulang alik ke bilik ayak payah apa semua ni, maka dia boleh semayang jamak. Nama dia jamak suri, jamak gambaran. Jamak gambaran ni lagu mana? Dia bukan jamak tapi lebih kurang gambaran macam jamak. Contoh dia macam ni, dia tahu kata nak masuk waktu asar 4:30 petang, maka dia ambil ayat semayang 4:20, dia semayang asar, elok dia pun bagi salam untuk bilai pembang, maka dia semayang hujung waktu zuhur awal waktu asar. Nampak tu macam jamak tapi bukan jamak pun, dua waktu yang berbeza, cuma di semayang satu di hujung, satu di awal waktu. Boleh faham tak ni tuan-tuan ni? Awak pagi ni tuan-tuan sarapan ni sok tadi makan ubat gegat ke? Kan duk lali dah lah subuh-subuh ni, kan? Jangan tuan-tuan dapat warak sangat, tak payahlah. Ha? Saya risau tuan-tuan faham ke tak apa yang saya cakap ni. Jamak suri benda yang hakikat dia bukan jamak tapi seakan-akan jamak. Ada jamak tamam. Jamak tamam ni kes bagaimana? Jamak tamam apabila melibatkan satu-satu perkara yang dia tak dapat nak elak dan akan menjadi masyakah pada diri dia kalau dia tak buat. Contoh semayang jamak tamam ni, pelajar-pelajar duduk di luar negara, mereka nak picok visa. Nak picok visa ni tuan-tuan, bukan seorang dua yang duduk ada belakang, bukan 102. Kadang-kadang 300-400 satu-satu grup hadap pi tu. Dia tengok memanjang lagi di belakang tu, lah ni masuk dah waktu asar ni. Bila jadi macam tu, tidak pun masuk waktu zuhur lah, kata dia pi daripada pagi, masuk waktu zuhur. Maka pada waktu tu dia nak buat lagu mana? Dia tengok-tengok barisan panjang lagi duk ada di belakang. Kalau dia keluar pisat lagi, pakai terlepas pi, esok pula lah baru boleh main. Baru boleh mecok pula, jadi masalah pada diri dia. Maka dia tadi boleh semayang jamak, tapi nama dia jamak tamam, jamak yang sempurna. Baru ni bulan 1 baru ni, masa saya duduk ada di apa nama di UK, masa bulan 1 baru ni depa musim sejuk bulan 1, maka zuhur apa nama ni, subuh, maghrib depa pun tak silap saya lebih kurang dalam pukul 3-4 lagu tu lah maghrib dah. Bila maghrib awal, zuhur asar lagi awal. Budak-budak yang nak pergi kelas, mereka terpaksa attend kelas untuk mereka apa nama, nak masuk untuk final exam nanti. Sebab dia 80% daripada kehadiran diambil kira bagi dia menduduki peperiksaan akhir. Maka waktu dia dalam kelas, pensyarah bukan Islam. Maka bagaimana dengan salat dia tu tadi? Surau jauh.
maka dia boleh semayang jamak, tapi waktu dia hadiri kelas saja. Waktu-waktu lain tak dibenarkan, sebab dia ada ruang untuk dia nak pergi cari, untuk dia nak pergi cari tempat salat dan seumpamanya. Kalau dia duduk di rumah, dia boleh salat, tak ada masalah. Tidak ada ruang untuk dia nak buat mudah-mudah dengan agama. Ya, tetapi kalau ada masalah, dibenarkan. Lagi macam kes apa lagi ni? Macam juga kes doktor yang duduk dalam dewan bedah, pegawai trafik yang duduk jaga jalan tu. Ha? Kan pegawai trafik kadang-kadang sampai terlepas waktu semayang sebab nak bagi maslahah kepada ramai orang yang lain lagi. Kalau mereka tak jaga jalan, habis. Mereka tak jaga jalan, lagi jam, lagi teruk lagi seluruh Pulau Pinang. Tuan-tuan bukan tak tahu, pergi dekat Green Lane, jalan Masjid Negeri itu. Kalau teka-teka hari yang polis tak jaga, memang jam gila-gila punya kat situ tu. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Maka terpaksa polis ni ambil alih tugas. Terlepas waktu maghrib dengan mereka dah. Mereka bukan duduk qada suka-suka. Doktor duduk dalam dewan bedah sama. Dia masuk daripada pukul 2 petang. 8 malam baru keluar. Buat bedah jantung ni. Kena bedah jantung. Hak jenis lama tu ada juga yang cepat pun ada. Tapi kalau ada kes yang lama tu macam mana? Ada kes yang duduk sampai berjam-jam dalam dewan bedah. Air jantung tuan-tuan jangan buat main. Buat keluar-keluar. Tiba-tiba tuan-tuan nak pergi semayang. Mana nak boleh? Tentang bedah jantung, tentang pergi habak pula kat Pak Haji tu. Ni Pak Haji, jantung mu saya dah buka dah. Kira saat ni saya nak pergi sembahyang asar saat ni. Saat lagi saya main balik lah. Boleh dok buat lagu tu tuan-tuan. Mati hamba Allah tu. Kan? Mati hamba Allah tu dia kata apa? Jantung ni. Benda yang jangan dok buat main. Kalau kita berjalan, dia berjalan. Kita tidur, dia jalan. Kalau dia tidur, kalau kata dia tidur, kita yang jalan. Jantung jangan tuan-tuan buat main. Kalau kita tidur, dia jalan, tak apa. Jangan dia tidur pakai kita hak jalan tu. Kan tak main dah Masjid Sungai Ara malam ni pagi ni kira orang buat main pasal lagi habang pukul 11 nak semayang lah. Sebab tu apabila kita tengok atas dengan sebab masyakah yang ada, kaedah fiqh datang menyelesaikan. Nah, maka diberikan rukhsah kepada kita berdasarkan kepada nas Al-Quranul Karim. Tapi dalam bab puasa, kalau kata kita tengok, dia bergantung 100% kepada niat. Sebab tu Al-Imam Syafi'i kata bahawasanya siapa yang berniat puasa waktu dia tengah qada hajat, sah. Waktu dia tengah duduk atas mangkuk jamban tu, tuan-tuan tak ada kerja apa. Tiba-tiba niat puasa. Niat ni apa dia tuan-tuan? Ha, niat ni pun masalah juga ni. Dua hari lepas dia telefon, "Ustaz, saya ni hak sebulan tu saya niat dah, tapi hak hari-hari tu tak niat lagi." Tu pun masalah juga. Tuan-tuan faham tak niat tu apa? Niat ni, kaedah niat adalah nawayan wi niyatan. Itu niat. Ataupun kita panggil sebagai mutlaqul qasdi. Lintasan dengan kadar sengaja. Itu nama dia niat. Apa-apa yang menjadi lintasan. Saya tanya dengan dia, entah mangkit sok tak tadi? Mangkit lah. Bulan-bulan lain entah mangkit tak sok? Sahur ni. Mangkit tak sahur? Dia kata, "Saya tak mangkit ustaz bulan lain, tapi bulan ni mangkit lah." Habis tu yang tak mangkit hari ni pasal apa? Tak lah, nak puasa lah ustaz, pasal itulah saya mangkit. Habis tu yang tu tak niat lagi kawak unui? Dah mangkit dah, yang tu tak niat lagi ke? Kalau kata dia tak mangkit, barulah kita nisbahkan kepada kata dia memang tak ada niat pun kata dia nak puasa. Ni pasal dia tahu dah kata esok nak puasa. Dengan sebab itulah dia buat tindakan sebelum daripada puasa, iaitulah makan sahur. Tu tujuan dia. Sebab orang kita dia duk faham niat ni apa dia? Niat ni yang duk susun tu. Sahaja aku puasa pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Pasal dah duk ajak daripada dulu lagi niat lagu tu. Ada setengah masjid sampai habis-habis semayang tu, "Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana." Tok Bilal, saya nak ingat guru tadika, rupanya Tok Bilal.
Yang tu kalau kata hang lepas pi 200 kali pun, kalau kata pada jantung hang tak ada apa, maka tak sah niat tu. Macam juga dengan zakat pun. Zakat hari ni, ni baru ni saya dengar ada orang tanya kat ustazah tu dalam radio ni, hukum zakat SMS ni. Kan SMS zakat tu kan. Sebab dia syarat dia, depa kata kena pi habaq. Tuan-tuan ni kalau kata bagi zakat kat orang, tuan-tuan kena habaq ni. Yang ni kat nah ni, yang ni duit zakat ni. Yang tuan-tuan nak habaq kat dia buat apa? Kalau di sini tak ada, zakat tu tak sah. Yang Nabi sunnahkan kepada kita, habis daripada bayar zakat, orang bayar saja zakat dekat kita, oh kita sebagai amil ambil zakat, wasalli alaihim, doakan kepada dia. Yang tu ada. Tapi yang kata, itulah yang saya kata tu kan, hak kena baca skrip tu, dia amil ni dia tak ada orang lain dah, dia memang dia. Pasal dia saja yang tahu skrip tu. Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib atas saya, tanggungan saya pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Kan? Yang tu kalau kata hang lepas pi 200 kali pun, tu saya kata lafaz pi lah berapa puluh kali pun, kalau di jantung ni tak ada, niat tu tak ada, dia bukan niat di hati lah, niat tu di jantung. Tak ada siapa duk pi niat di hati. Orang Melayu ni cakap tak apa nak betul no. Hat tu makna dia jantung, bukan dia hati. Hati kita panggil liver tu. Orang Melayu dia cakap ni banyak benda tak apa nak betul. Ni mahang masak nasi ke tak lagi ni? Pukul 11 dah ni. Betul ke masak nasi tuan-tuan? Orang Sungai Arang ni. Tak betul. Mana betul masak nasi? Dia kena masak beras baru jadi nasi. Masak nasi tak jadi kerak, dia jadi bubuk. Dua tu lah. Nah, ini pun tara baca punya. Hai orang Sungai Arah ni ilik-ilik belakang, jangan duk bagi malu. Cakap bagi kena betul ya sikit. Mahal masak beras dah lagi. Sekali balik ubah. Dia kata tak biasa ustaz. Dia kena biasakan. Kena biasakan. Esok aku nak jemput hang, dia naik pergi rumah. Aku usap kuih sebelah kenuri sikit, makan-makan apa sikit lebih-lebih kurang. Dia kata minta maaf, esok kuih sebelah cucu Haji Din nak cukup kepala, aku nak kena pisat. Adakah betul cukup kepala ni? Mana betul cukup kepala? Dia kena cukup rambut baru tinggal kepala. Kalau cukup kepala tinggal apa, leher saja kan? Ni bahasa ni tu yang sing tu diajak dalam gambar Piramli tu, dalam gambar seniman Bujang Lapuk tu, dia kata bahasa menunjukkan bangsa tau. Sing ajak orang Melayu, sing tu pun mati ikut gambar dia, hamba Allah tu kan, dia tolong ajak bagi, pasal dia tahu orang Melayu cakap bukan ketahuan pun. Nah, bila sebut kata lagu tu, niat ni lah yang kita sebutkan sebagai. Sebab itulah kalau kata tuan-tuan bayar zakat sini tak apalah, tuan-tuan lafaz bila, bukannya kata haram pun tak. Cuma saya nak bagi tahu pesan imam-imam yang mana yang nak ambil zakat tu, tolong pesan dekat kawan yang bayar. Ni syekh, entah kena niat ni. Ya hak nak baca ni tak apa, tak baca pun tak apa ni. Tapi kalau kata nak baca pun baca apilah. Sebab dia ada jenis kumpulan yang da'aful aql, yang jenis lemah akal. Ni lemah akal ni lagu mana tuan-tuan? Dia jenis meduk ke depan kita, dia tanya, "Hei, nak kata apa tu?" Ha, sampai nak tuan-tuan takkan jenis tu. Baca paper pun paper orang putih takkan nak pergi baca jenis niat pun jenuh duk ajak lagu tu kot. Tolonglah, nah. Tuan-tuan takkan da'aful aql kot. Kan, tuan-tuan bukan jenis lemah akal punya orang ni. Tuan-tuan jenis semua educated punya orang ni, maka tunjukkan educated tuan-tuan tu. Bila sebut tentang persoalan tu, saya nak sebut apa? Niat adalah lintasan jantung kita. Itulah niat. Apa yang kita lafazkan itu cumalah sekadar harus pada diri. Dia bukan sunat, jangan pandai-pandai duk kata sunat pula. Nah, kalau kata sunat ni benda tu benda syariat. Kalau dia tak syariat dalam zaman Nabi, jangan pandai-pandai duk buat syariat zaman kita. Ha, maka disebutkan kepada kita bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang pada diri dia tadi
ada tiga perkara ini, maka terdapat padanya halawatul iman, kemanisan iman. Iaitulah yang pertama kata Nabi, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, iaitu adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain, daripada keduanya. Makna dalam diri dia ni tadi, dia tak ada siapa yang lebih. Isteri dia pun jatuh nombor dua dah, mak ayah pun jatuh nombor dua dah. Yang dia sangat-sangat sayang adalah Allah dan Rasul dia. Sebab isteri ni, kalau kata tuan-tuan sayang macam mana pun, dia ada satu istilah yang boleh pisahkan hubungan nikah tu tadi, nama dia talak, nama dia cerai. Tapi yang kata hubungan dengan Allah ni sampai mati, memang kita tak akan bercerai dengan Allah, kerana kita ada pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita hidup pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita Islam ini dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia membawa risalah Islam, kita kenai apa dia yang dikatakan Islam itu sendiri. Maka Islam yang kita nak ikut adalah Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang kita nak ikut adalah agama yang teras dia daripada Nabi, bukan yang telah ditokok tambah oleh manusia-manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk kata tak apa kot. Kan? Sebab ada orang dia rajin nak guna hujah. Dia rajin guna hujah, dia kata dalam beribadat lah, dalam beribadat dia kata apa? Orang setengah-setengah dia pun tak bagi kita ni tadi buat sesuatu. Adalah ustaz tu saya dengar dia kata, cuba minta balik dalil dekat depa, ada tak Nabi larang kita buat lagu tu? Kan? Nah. Bila jadi macam tu, kita kena fahamlah benda yang Nabi tak buat. Bukan semestinya depa kata lah, depa kata apa, benda yang Nabi tak buat bukan semestinya salah. Maknanya kalau kata benda tu baik, buatlah. Depa kata lagu tu, bila kata lagu tu, saya nak bagi tahu, asal sesuatu dalam bab ibadah dia bukan harus. Nah, al aslu fil ibadah at tahrim. Bila sebut kata asal sesuatu bagi ibadah adalah haram, sehingga ada dalil yang mengharuskan perkara tersebut. Sebab tu dalam bab ibadah jangan duk buat pandai-pandai. Saya biasa tegur orang yang duk buat sembahyang sunat nisfu Syaban ni. Malam nisfu Syaban punya duk tunggin sembahyang sunat nisfu Syaban lah, tak berhenti punya duk sembahyang. Dan ada depa yang tanya pula, kasi depa kata, "Awak ada ke Nabi larang kami sembahyang sunat nisfu Syaban ni?" Benda baik. Kalau lu kata hangpa sembahyang tarawih lah bulan Syaban. Salah tak tuan-tuan sembahyang tarawih bulan Syaban? Tidak apa sembahyanglah bulan Safar ke? Takkan nak salah, benda baik. Bukan tuan-tuan duk pergi berzina dengan orang sembahyang. Hak jenis duk guna hujah, bawa mai. Kita kata kat dia, jangan duk sembahyang sunatnya 10 Syaban tu pasal tak ada pun daripada dalil-dalil yang sahih. Depa tanya pula, kalau macam tu suruh ustaz tu buat mai pula dalil yang kata Nabi haramkan kita, kita sembahyang sunat nisfu Syaban ni. Sebab tu saya kata kena mengaji. Dia bukan boleh duk main dengan hujah akal. Dalam bab muamalah memang hukumnya adalah harus peringkat awal, sehingga ada dalil yang mengatakan haram. Tetapi dalam bab ibadah asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mengharuskan benda tu. Kalau nak kira kepada baik, senang lagu ni tuan-tuan, pindah puasa lah. Wajibkan puasa dalam bulan Safar, raya dalam bulan Jamadil Awal contohnya. Ikut suka tuan-tuan, tuan-tuan ubah pula. Tidak pun buat semayang sunat, apa nama ni, semayang zuhur, jangan duk semayang 4, tambah 8. Orang tanya pasal apa semayang 8? Hei, takkan Nabi nak larang. Benda baik, semayang 8 rakaat lagi banyak daripada 4. 4 sikit, 8 baru banyak. Dia tu kata, tak ada syekh, mana ada semayang zuhur sampai 8. Hang cuba tanya Ustaz, ada tak dalil Nabi larang semayang 8? Main duk main hujah lagu tu lingkup tuan-tuan ni agama ni. Ha? Sebab tu yang kita nak ikut ni apa hak Nabi buat, yang tu sahaja yang kita buat. Jangan duk buat tokok-tokok tambah apa-apa ni.
Sebab tokok tambah tu takut sekali lagi kita buat benda yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya dia kata lagi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Yakni bahwasanya dan bahawa kasih ia akan seseorang tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah Ta'ala. Kita bersahabat, kita menjalinkan hubungan suami isteri, kita berkasih sayang di antara ayah dan anak, ibu dan anak, kemudiannya sesama jiran dan seumpamanya, maka kita berkasih sayang itu pastikan kerana Allah saja, tuan-tuan. Jangan kita kasih pasal dia kaya. Orang yang kasih pasal sesuatu selain Allah tidak kekal. Sebab benda yang tak kekal mana mustahil akan kekal pada diri seseorang. Kekayaan bukan kekal pada kita. Boleh jadi kita bankrupt pada bila-bila masa. Boleh jadi kita miskin dalam waktu yang seminggu dua. Sebab tu kita jangan berkawan dengan seseorang kerana cantik dia ataupun kerana segak dia. Isteri kita ni masa duk muda segak lah. Sebab tu kahwin dengan dia. Jangan duk kahwin sabit dengan cantik dia semata-mata. Cuba kita kahwin dan kita cari kecantikan yang ada pada diri dia tadi. Kalau tuan-tuan cari cantik, lagu tu kena nikah dengan ratu cantik lah baru cantik sungguh kot. Walaupun isteri kita kadang-kadang besar tempayan kan, tapi ada suami yang bagi dia itu adalah isteri dia dunia akhirat. Sebab dia melihat kecantikan di sebalik apa yang dia nampak. Yang orang lain tak nampak, dia nampak. Itu yang disebutkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang isteri ni tuan-tuan dia punya sabak dengan suami ni. Isteri ni bila kata kahwin, anak duk ada 7 pun duk makan jamu ni, makan jamu ni, nak bagi isteri tu kecil maintain. Hak suami ni parut tak kira. Kan? Isteri ni dia suruh bagi lawa-lawa, hak mai tang dia tu berserogoh misai macam ikan keli. Kan? Kira nak minum tu kira berenang misai tu dalam teh tu. Tapi mai tang dia tu kira segak dah. Tapi mai tang isteri ni kalau kata pakai tak elok sikit, dia punya kata lebih-lebih kurang lah kat dia tu. Sebab tu saya kata jangan kahwin sebab cantik. Sebab cantik bukan benda kekal. Tetapi kita kena cari kecantikan yang Allah Ta'ala selitkan pada diri dia. Barangkali kecantikan daripada sudut layanan dia. Kecantikan daripada sudut bagaimana dia berkomunikasi dengan kita. Layanan bagaimana dia berhadapan dengan mertua dia. Kasih sayang dia kepada anak. Itu semua adalah kecantikan. Maka sebab tu kita berkasih sayang dengan seseorang. Ni tuan-tuan duk main mengaji apa semua ni. Berkasih sayanglah kerana Allah. Kadang-kadang bila kita kawan dengan dia sebab dengan sesuatu, sesuatu itu tidak kekal. Tetapi yang kekal cumalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya disebutkan yang terakhir kata Nabi wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Dan yang terakhir kata Nabi dan bahawa ia benci akan kembali kepada kufur sebagaimana ia benci bahawa ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kita kena benci kepada kekufuran. Sebab kita hamba Allah yang taat, kita tak mau syukur dicampurkan dengan kufur. Yang kata haqqatu qatih, dengan takwa yang sebenar tu maksud dia apa dia? Iaitulah kita tidak mencampurkan di antara syukur dengan kufur. Kita tidak mencampurkan di antara maksiat dengan taat. Itu adalah haqqatu qatih seperti mana yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang sangat-sangat alim dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai khulasahnya pada pagi ini yang kita nak kena ingat satu dia tuan-tuan. Dalam kehidupan apabila Allah menguji kita melalui ujian ketaatan ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak memberikan satu ganjaran yang sangat bernilai, iaitulah redha dia. Redha ni benda mahal. Maka kita nak dapatkan benda yang mahal, kita mesti kena usaha lebih. Tuan-tuan nak beli iPhone 6. Tuan-tuan nak beli iPhone 6 tu pun jenuh kumpul duit. Kerja ni usaha tak makan. Pasal gaji baru duk ada 1,500. Handphone duk ada 2,000 lebih dekat 3. Kadang-kadang 3,000 lebih pun ada.
Tapi dia usaha pekin tak apa, makan roti gardenia hari-hari roti gardenia. Tapi pasal apa dia boleh makan dalam keadaan yang dia boleh pekin cukup-cukup tu? Sebab dia nak mendapatkan sesuatu yang mahal. Maka handphone yang mahal tu kita boleh dapatkan, maka kita kena juga dapatkan ketakwaan yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini kemuncaknya adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perkara yang diidami oleh seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kesemuanya nakkan kepada redha. Yang kita nak apabila kita kembali kepada Allah, Allah terima kita sebagai hamba dia dan Nabi memberikan syafaat dia kepada kita dengan sebab kita mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkanlah sunnah baginda Nabi dan fahamlah elok-elok apa dia yang dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita faham cuma berbekam itu sunnah. Nabi berbekam pasal dia penyakit. Pasal itu dia berbekam. Orang kita ni pula duk sihat terentang-tentang pergi bekam, tak kena gaya pula dah. Kan? Tapi nama dia bekam sunnah lah. Lah ni banyak lah duk ada kan. Macam tu juga dengan tongkat pun. Ada yang kata sunnah bertongkat itu. Sebab tu tuan-tuan kena panggil seorang ustaz mai cerita kat tuan-tuan pasal sunnah saja. Sunnah tu apa dia? Nah, kadang-kadang kita ni tak berapa nak faham. Nah, ghairu tashri'iyah dengan sunnah yang tashri'iyah. Maka apa dia sunnah tu? Maka kena jelaskan benda tu dulu. Macam mana hari ni tongkat. Umur 30 pun dah pegang tongkat dah saya tengok. Musuh-musuh Islam dia tengok Allah laihnya puak-puak ni. 30 pegang tongkat dah. Nah, kena tengok balik Nabi pegang tongkat umur berapa, asal sebab Nabi pegang tongkat tu dengan kerana apa. Bagi kita meletakkan sunnah itu pada tempat dia. Bukan mudah untuk kita memahami sesuatu tanpa kita mempelajari akan sesuatu. Ubat bagi kejahilan adalah ilmu. Ilmu kuncinya dengan banyakkan bertanya. Wallahu alam, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Dan saya nak ingatkan kita masih berada di peringkat awal puasa. Maka tolong pastikan ruang-ruang kosong Ramadan ni jangan kita duk guna untuk tidur. Tidur memanjang. Ada orang dia kata tidur itu adalah sunnah Nabi. Semua dia pergi buah atas sunnah Nabi. Hang tu kaki merlu duk kira tidur. Dia kata daripada saya duk pergi mengumpat orang, baiklah saya tidur. Ya, tapi jangan duk pergi buah atas kepala Nabi itu. Seolah-olah Nabi ni balok dan penyegan macam hang pula dah. Bila masuk dalam bulan Ramadan, kira puasa. Macam kira tidur. Macam orang kita kan. Bulan puasa bukan boleh bergigi. Kan? Tak boleh bergigi. Pasal apa tak boleh bergigi? Pasal dia kata mulut kita tu bausyur kasturi. Memang ada hadis tu. Tetapi kita kena ingat, bergigi tak jadi masalah. Tuan-tuan berihlah berapa kali pun. Pasal kita ada kala kita nak kena pergi jumpa dengan orang. Haruman kasturi ni di sisi Allah Ta'ala. Sisi manusia tuan-tuan jangan ada jawab. Bau sikit ni kasturi aku ni, pakat-pakat bedak seorang sikit lah, mau dia tampak bagi kepala dia baru dia titau. Aku pun ada kasturi juga, abak dia aku lagi teruk, aku makan petai tadi abak dia. Kan? Sebab tu kita ni kadang-kadang nak buat benda kita tak jelas. Sama agak macam lepas asar jangan duduk mandi lah. Kan? Kadang-kadang kawan tu balik kerja, dia punya marah dekat suami dia, abang ni pun macam budak-budak juga, orang kata lepas asar jangan duduk mandi. Suami dia kata, aku baru balik kerja nak makan sekejap lagi, busuk-busuk tak maulah. Nak juga wangi-wangi sikit, nak piduk dekat-dekat orang. Tak apa, dia kata, biar. Tanya kat dia, sahab, pasal apa yang tak boleh mandi lepas asar ni? Pasal dia pun takut nampak cergah tu. Kan? Mandi lepas asar ni, dia bagi nampak kita rasa macam segar apa semua. Lah, memang orang nak suruh bagi nampak segar pun bulan Ramadan. Tapi puasa orang Melayu ni, dia kata apa? Puasa orang Melayu kena nampak kuyu. Macam nak mampuih tu, yang tu baru puasa. Kira jalan pun kira, macam nak terbang kan. Macam Mak Gam dia kena dengan ais ke, kena dengan syabu. Dia jadi lugu tu kan. Hang tolak balik kanan, dia pergi kanan. Hang tolak balik kiri, dia pergi kiri. Ugama tak suruh teruk sampai lugu tu kan. Benda hak kita duk buat tu kadang-kadang merapu. Sama agak macam korek hidung. Korek hidung tak boleh. Korek hidung pun tak boleh. Pasal apa tak boleh tuan-tuan? Pasal memasukkan sesuatu ke dalam
ke dalam rongga. Maka nak tahu kata orang Sungai Ara ni puasa ke tak, tuan-tuan kena tengok. Kalau hidung dia berlemuh, ti hidung penuh, tu puasa. Kalau ti hidung tak ada tu, tu nama dia tak puasa. Benda ni semua merapulah tuan-tuan ni. Jangan nak buatlah orang Sungai Ara, jangan nak buat. Korek pilah. Takkan sari-sari tuan-tuan duk korek sampai 200 kilo ti hidung. Kan? Ha. Maka jangan duk masuk sangatlah, jangan duk masuk. Tak maulah kan, macam ada orang dia pun biasa tanya dengan saya, tik kerah, tik kerah nak buat lagu mana? So saya kata, mana saya nak pitau dak, kalau kata saya korek, ada pengotok sampai lagu tu tuan-tuan. Saya duk ingat kot belah-belah elit tak ada orang pengotok lagu tu, rupanya ada juga duduk rumah berjuta ribu ringgit dia boleh duk pi korek pula menatang tu. Tak apalah. Habis tu dia tanya, ustaz macam mana korek-korek batal tak? Saya kata, kalau kata korek hamba keluar tak batal, kecuali dia korek-korek jari dia tinggal dalam, maghrib baru dia ambil. Ha, yang tu baru batal. Ya kan? Ha, wallahu alam sir wa ala barakatillah wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.